Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di Wenny's Notes. Hello friends, Ebru Sahid. Siapa yang saat ini tidak mengenal Ebru Sahid? Bagi kalian yang suka menonton serial drama Turki, pasti kalian sudah tahu dengannya. Kamu semua bisa melihat wajah cantiknya di serial TV Herjai yang sedang tayang di Net TV setiap jam 7 malam. Dengan mata dan rambut yang berwarna coklat, serta mempunyai tinggi badan 170 cm, ia dengan sempurna memerankan tokoh Reyyan, seorang putri angkat keluarga Sadoku yang tidak pernah merasakan kasih sayang. Sampai ia bertemu dengan Miran, kekasih hatinya. Kali ini, kita akan mengenal lebih dekat dengan sosok Ebru Sahid. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dulu, supaya kamu bisa tahu video-video terbaru dari aku. Terima kasih. Ebru Sahid lahir pada tanggal 18 Mei 1994 di Istanbul, Turki. Pada usianya yang ke-26 tahun, ia merupakan aktris cantik asal Turki yang bakat seninya tidak perlu diragukan lagi. Dia besar dan tinggal bersama ibu dan neneknya. Sejak kecil, dia suka berolahraga dan dia aktif mengikuti aktivitas lari maraton di berbagai wilayah. Karena kegemarannya terhadap olah tubuh, traveling, fotografi, dan aktif di Instagram, membuatnya dikenal banyak penggemar, termasuk orang-orang film di Turki. Ebru Sahin sangat mengutamakan pendidikannya, dan dia adalah lulusan dari Fakultas Ilmu Olahraga di Universitas Istanbul. Setelah lulus, dia tertarik dengan dunia akting dan teater. Dia berkata bahwa setiap peran memberiku dunia lain. Ebru Sahin juga pernah mengatakan bahwa aku tertarik pada dunia akting ketika aku mampu menempatkan emosiku dalam skala yang sama. Pada tahun 2015, Ebru Sahin memulai karirnya saat ia menjadi seorang bintang iklan. Akhirnya, ia mulai terjun ke dunia akting pada tahun 2016. Dan peran pertamanya adalah dalam film Kan Parasi. Lalu dia bermain dalam film Babam sebagai Nilüfer. Pada tahun 2017, dia mulai membintangi serial televisi berjudul Savaşçı, İstanbul'u Gelin, dan Yasak Elma. Akhirnya pada tahun 2019, ia mendapat peran utama dalam serial film Herzai sebagai Reyhan Sadoglu. Pada tahun yang sama, ia mendapatkan penghargaan di ajang Premius Nova Mas dan Mr. Nova, dan di Leading Brand Award. Ebru Sahin sudah mendapatkan 5 penghargaan selama ia meniti karirnya. Berkat serial TV Herjai, kini namanya sudah dikenal luas ke mancanegara yang sudah tayang di 100 negara di dunia. Karena serial drama Herjai ini membuat Ebru Sahin dianugerahi Golden Butterfly Awards sebagai aktris terbaik tahun 2020 dan pasangan TV terbaik. Dalam serial TV tersebut, Ebru Sahin juga menyumbangkan suara emasnya. Dengan mata, rambut ikal coklat, dan wajahnya yang cantik, membuat banyak pria pernah dikabarkan dekat dengannya. Dan saat ini dia sedang menjalin hubungan dekat dengan Cedi Osman, seorang pebasket Turki yang bermain di klub NBA Cleveland Cavaliers. Selain menjadi aktris,
Ebru Sahin juga menjadi model sampul majalah, bintang iklan, dan juga muncul di beberapa video klip. Ebru Sahin juga peka terhadap kehidupan sosial. Di hari ulang tahunnya yang ke-26 tahun, dia memberikan donasi untuk Life Without Cancer Foundation. Demikianlah 10 menit kisah tentang Ebru Sahin. Bagaimana menurut kalian? Semoga ada pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini. Bagi yang suka video ini, silakan like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih.